The moon thing with the resort. Depan ni meriah, meriah ya. Depan-depan ni ada pondok, boleh main gitar. Itu dia community with God. Dan di depan ni lantai ya, ramai orang hari ni. Hari ni hari Christmas. Jadi ramai orang haru hari kemarin. Di sini ada tempat makan kalau malam-malam nak buat apa, apa namanya? Barbecue. Takut salah sebut. Ini tempatnya, ya. Aduh, ini semalam nampak orang bakar-bakar kat situ, kan? Oh, sana, eh. Sana ada kalau renang nanti kita tunjuk. Depan tu pintu masuk. Kita tengok sini. Halo, Adik. Ini istri saya tengah serahkan kunci. Ini bukan masuk kasut, bukan kasut ya? Boleh. Ini buat panting jawa sikit. Okey, nak tanya lah ini. Apa ni, saya ni ada channel lah. Nak tanya apa bagi pandangan sikit tentang Kemunting Beach Resort ni? Oh, ni yang Cik Nora semalam eh? Ah, semalam. Siapa eh? Masuk. Oh, okey. Sampai kau pun nanti. Saya pukul 10 kan. Pukul 10. Ah. Okey. Apa ini? Okey, saya nak tanya ni. Dalam ni mana apa kelebihan Kemunting Beach Resort ni? Okey, dekat area sini kalau customer tengok antara daripada pembalak tu daripada depan ke belakang tu Kemunting Beach Resort yang paling besar lah. Okey, sekarang kat sini kelebihan dia kolam renang. Ini satu-satunya resort yang ada kolam renang. Ada. Ini tak banyak lah. Cuma sini dengan ada satu resort sebelah pertama ni, Ismail Resort. Tapi dekat sini kelebihan yang dapat pakai pasal tu daripada kolam renang dengan parking. Saya rasa minggu tu dah 5 kali sebenarnya. Oh, ya. Daripada anak saya bayi. Okay. Terima kasih ya. Okay. Itu saja. Tapi nanti 2-3 hari lagi kita masuk lah. YouTube. Oh, okey. Ana tolong langsung customer. Okey. Type aja Kemunting Beach Resort lah ya. Okey. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih tadi. Harap semua mestilah baik. Yang tak baik tak kena saman nanti. Jangan lupa subscribe yang penting. Okey, kita tengok pantai dulu. Kau ambil anak. Okay. Nak bagi mana boleh bagi. Mana-mana lah. Boleh lalu sini. Awas. Okey. Salah satunya di sini kesimbangannya adalah ada kolam renang ya. Kolam renang ya. Okay. Ini untuk budak besar sikit. Dia ambil gambar. Aduh. Ni adik tengah mandi. Best tak adik? Best mandi. Takut pula adik. Ini untuk budak kecil. Ni parking luar, situ pun ada parking. Ini jalan keluar. Barbecue. Sesuai untuk adik keluarga. Jump sikit. Arina. Muat ni kalau satu meja 6 2 3. 40 orang muat. 50 orang muat lah. Tak muat duduk tepi-tepi tak apa. Assalamualaikum guys, apa khabar? Tunjuklah muka awak sikit. Ya. Tu dia anak-anak saya yang kacak bergaya ya. Hari ni kami menginap di tunjuk sikit bilik tu. Itu
penting big reason. Yang kat tiga dah tadi sebab kami lambat order untuk bahan tempatkan ini. Kalau boleh dekat satu hadap Kuala Merenang. Satu itu pantai Tanah Palak. Inilah salah satu reason yang ada Kuala Merenang di pantai. Sebenarnya di sana saya tak tahu. Oh dia. Kuala Merenang. Oh dia. Ya, okey dia. Okey sini. Okay. Ah tu dia, ha tu anak saya. Ini semuanya semua pemalu. Bilik tak payah tunjuklah. Itu kereta saya dibawa oleh anak saya bawa ni. Sekarang saya dah jadi pemandu penumpang aja. Okey. Hari ni dipandu oleh jangan lupa subscribe. Hari ni saya dan isteri saya duduk belakang sebab mereka dah jadi bos sekarang. Okey. Jangan lupa subscribe.